بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. الحمد لله. pertemuan berikutnya hadir kita pada kesempatan hari ini dengan iradah, qudrah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita kesehatan yang pertama, kesempatan yang kedua. Karena seusia kita banyak yang sudah pergi untuk selama-lamanya menghadap Allah Azza wa Jalla. Berikutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kehadiran beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda sallallahu alaihi wasallam dikenal dan dikenang dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang dirindukan, dirindukan oleh ahlus sama dan dibanggakan oleh ahlul ardi. Dan kita mengharapkan ada pertemuan dengan beliau nanti di hari yaumul mahsyar kelak nanti. Semoga mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Hamba Allah yang dimuliakan, sebagaimana yang telah kita bacakan pada beberapa pekan yang lalu, di antara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pendekatannya adalah pendekatan akhlak. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicarakan akhlak, maknanya sifatun rasikhah, sifat yang melekat. Wala yahtaju ila al-fikr, tidak butuh kepada fikir. Memberi, tidak memberi, bakhil, murah, dermawan, sifat yang tidak butuh kepada fikir. Tidak semua orang yang memberi karena dermawan. Tidak semua orang yang tidak memberi karena bakhil, tidak. Orang memberi boleh jadi karena hal yang lain, boleh jadi riya, boleh jadi sesuatu yang lain yang dia inginkan dari dunia ini. Ketika orang tak beri, belum tentu bakhil, mungkin tidak ada uang. Sifatnya memberi, ingin memberi, kepingin memberi. Apa boleh buat, ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, kan begitu. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak bisa tembus hati sanubari manusia. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan coba bahas kembali akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Sebelum kita sampai kepada topik ini, beberapa mukaddimah yang akan saya sampaikan. Akhlak itu bahasa Arab khulqun. Khulqun itu akhlak. Khalqun itu ciptaan. Khalqun dan khulqun jumlah katanya sama, tapi harakatnya berbeda. Kalau khulqun kha bammah, kalau khalqun kha fathah. Beda harakatnya, beda maknanya. Kalau khalqun zahir, penampilan wajah saya mungkin apa kelihatan agak lumayan atau enggak, nah, itu khalqun. Nah, ini penampilannya khalqun. Tapi khulqun itu adalah zahir, batin. Khulqun batin, di hati yang amat sangat dalam. Kalau khalqun terlihat senyumnya, menawannya, penampilannya khalqun. Dan khalqun itu tidak mudah diubah. Orang tinggi kita potong pendek, tidak bisa.
dan tak boleh merubah ciptaan. Maka tak boleh orang mencukur bulu kening. Kenapa? Kalau kita cukur bulu kening, bisa berubah ciptaan. Ini siapa ni, saya enggak kenal. Rupanya bulu kening sudah dicukur. Beda. Bapak ibu coba lihat. Kalau kita sudah cukur bulu kening, bentuk kita berbeda. Kalau tak percaya, percayalah. Jadi, maka haram hukumnya orang mengubah khalqun, ciptaan. Itu bawaan. Jadi ciptaan bentuk saya seperti ini sudah bagus menurut Allah. Tapi menurut kita kan beda-beda. Yang mancung ingin pesek, yang pesek ingin mancung, kan itu keinginan kita. Tapi Allah katakan yang seperti kamu sudah cocok, warna sudah saya berikan begitu. Itu khalqun. Jadi tidak boleh diubah. Satu lagi khuluqun. Khuluqun batin. Batin ini maknanya sangat terikat dengan hati. Karakter kita, sifat kita, dermawan kita, bakhil kita, itu khuluqun. Sebagaimana khalqun tidak mudah diubah, khuluqun juga tidak mudah diubah. Jadi dia sifatun rasikhah, sifat yang melekat pada manusia. Kalau orang bakhil, si payah aju. Nampai hana, golong tadi yang kehana aju. Nak hana. Itu sifatnya bakhil. Tapi orang dermawan kadang nak lumitan ya, mungkin lah. Sebab saya cari dulu, mungkin ada. Dia usahakan ada walaupun tidak punya. Nah, itu namanya apa? Akhlak. Akhlak pemurah dan akhlak bakhil. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu memang melekat. Akhlak orang kadang-kadang apa ya, ramah. Assalamualaikum, apa kabar? Ramah. Ada juga tidak ramah orang. Nah, jadi itu akhlak, sifat yang mengikat pada masing-masing kita. Allah yang dimuliakan. Jadi sebagai sebuah kalimah yang sederhana, sebagai sebuah kalimah yang sederhana, beliau mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik adalah bastul wajhi. Implementasinya, implikasinya berwajah terbuka, berwajah ya murah. Wa badlun nada wa kaful adha, mudah memberi sebagaimana embun yang meneteskan di pagi hari. Wa kaful adha, beliau tidak mau menyakiti orang lain. Jadi ini di antara dampak orang yang berakhlak baik. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga mengatakan orang akhlak baik kira-kira apa? Ayyakuna minan nasi qariban wa fima bainahum ghariban. Dia senang dekat dengan orang walaupun orang itu asing bagi dia. Baru pertama kenal, tapi seolah-olah sudah bertahun lamanya. Itu akhlak baik. Baru dikenal, baru kita kenal, tapi seolah-olah sudah lama. Apa yang menyebabkan dekat? Akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik mendekatkan yang jauh. Akhlak yang buruk menjauhkan yang dekat. Dulu dekat, sekarang jauh. Kenapa? Karena akhlak menjauhkan orang dari orang lain. Allah yang dimuliakan. Nah, jadi ini beberapa implikasi. Wa qala al-wasiti. Al-Wasiti mengatakan akhlak yang baik itu adalah irdha'il khalqi fi sarra'i wal dharra, menyenangkan orang lain baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan gelisah. Uang tidak ada tapi dengan kekurangan dia masih bisa menyenangkan orang lain. Uang tidak ada tapi dia ada senyuman, senyum dia masya Allah. Saya tak bisa beri uang tapi saya bisa kasih senyuman. Berapa harganya? Senyuman tidak berharga. Jadi orang yang berakhlak baik walaupun dia tak punya uang tapi dia masih punya senyuman. Ketemu senyum, assalamualaikum, senyum. Nah, jadi akhlak. Kemudian ada juga mengatakan akhlak baik tandanya ar-ridha anillahi taala. Orang yang berbuat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia baik, senang kepada orang fakir sebagaimana senang kepada orang kaya. Karena yang dicari bukan orangnya,
tapi dicari Allahnya. Jadi oleh karena itu orang yang seperti itu dia tidak beda-bedakan siapapun manusia, dia akan melihat sama di hadapan matanya sebagaimana Allah perintahkan kepadanya. Wallah yang dimuliakan, jadi ini makna di antara akhlak yang baik. Ada juga mengatakan akhlak yang baik itu adalah adnahu wal ihtimal. Orang akhlak baik ini biasanya dia tahan. Dimaki orang tahan, dicaci orang tahan. Jadi akhlak baik dia memiliki rasa tahan yang kuat. Wa tarkul mukafa'ah. Kalau dia memberi kepada orang, dia tidak berharap untuk diberi. Kita beri orang, nanti minimal mungkin besok berikan kita. Tajuk ke gop, ijuk ke tanya. Ha, itu enggak akhlak, enggak baik itu. Tajuk ke gop, ijuk ke tanya. Ada harapan. Kalau dia beri berarti saatnya nanti akan diberi. Itu enggak baik akhlak. Bagaimana juga tajuk ke gop? Allah juk ke tanya. Itu betul. Kita kasih orang, Allah yang berikan kita. Jadi kalau ada orang yang mengharapkan pemberian sesuatu dari orang lain, maka itu akhlaknya tidak baik. Wala tamnun tastakthir. Janganlah kau beri tujuannya nanti suatu saat orang akan membalas pemberianmu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah wa rahmatu lil zalimin. Tanda yang lain kata Al-Hasan, orang akhlak baik itu sayang kepada orang yang zalim. Ada orang yang zalim padanya, tapi dia sayang. Sayang kepada orang itu. Ini maknanya air, air apa? Air tuba dibalas dengan air susu. Dikasih air tuba, ini air susu pak balasannya. Nah, itu yang hebat. Tapi kan ini kalau bahasa ceramah kayak gitu, tapi pada penerapan tidak mudah, tidak mudah. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wal istighfar lahu, sudah dizalimi dia, dia mohon ya Allah, ampunilah orang yang mendzalimi saya ya Allah. Semoga dia lebih cepat masuk surga ya Allah. Itu doa. Sanggupkah kita? Insyaallah. Insyaallah. Kemudian wasyafaqah alaih, dan dia merasa sayang, sayang kepada orang berbuat zalim. Karena zalim dekat dengan kegelapan. Iyyakum wadh-dhulma fa innadh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Jauhkanlah pendapat apa? Perilaku kezaliman. Karena zalim itu dekat dengan kegelapan, kegelapan dekat dengan neraka. Sayang kepada orang berbuat zalim, takut nanti jatuh dia ke dalam neraka. Ya, ini orang yang berakhlak baik. Nah, juga beliau mengatakan, ya, alla yattahim al-haq fir rizqi wa yattaqi bihi wa yas wa yusakkin. Ya, kata beliau, orang yang berbuat baik itu, yang akhlak baik itu adalah tidak pernah menuduh orang yang Allah berikan rezeki. Orang yang punya rezeki banyak tidak pernah kena buruk sangka, ini pasti korupsi. Nah, mungkin Allah berikan kelebihan kepadanya, kenapa tidak? Kaya miskin bagi Allah kan mudah. Jadi kita berbahagia orang punya banyak harta, senang kepada orang Allah berikan rahmat kepadanya. Ya, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa tipologi orang-orang yang berakhlak baik. Ali radhiyallahu anhu mengatakan akhlak yang baik itu apa? Kata beliau, husnul khuluqi fi thalathi khisalin. Tanda orang akhlak baik itu ada tiga perkara. Yang pertama, ijtinabul maharim, menjauhkan perbuatan yang haram. Ya, dia wara', menjaga makanan, minuman dari hal-hal yang haram. Itu akhlak baik. Karena orang yang kalau makan yang haram, dia akhlaknya jahat. Kalau sering berbuat makan yang haram, maka makanan itu mempengaruhi perbuatan. Makanan itu mempengaruhi pikiran. Maka orang yang berakhlak buruk itu biasanya berangkat dari makanan-makanan yang buruk. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Inna sababnal wa hendaklah manusia melihat makanannya. Jenisnya apa? Bagaimana cara perolehnya? Kemudian apakah berguna atau tidak? Cara perolehnya halal atau haram? Zatnya halal atau haram? Kemudian segi kebutuhan tubuhnya, apakah mudarat enggak bagi dia? Nah, kalau orang asam urat, makanlah makanan yang kira-kira dapat menjauhkan asam urat itu.
Makanya dalam agama kita ada halalan thayyibah. Halal maknanya secara kualitasnya baik dan perolehnya baik. Halal itu beras itu baik, tapi perolehnya harus baik juga. Thayyib maknanya sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau kita darah tinggi, makanannya yang sesuai, itu thayyib. Jadi agama kita perintahkan halal dan thayyib. Yang kedua, kata beliau, wa talabul halal, orang mencari yang halal. Yang halal banyak, untuk apa cari yang haram? Semua ini halal kecuali yang haram. Maknanya apa? Al-aslu fil muamalah ibahatun. Dasar muamalah semua halal, boleh. Makan boleh, apapun boleh kecuali yang tidak boleh. Berarti banyak yang boleh. Tapi orang-orang penasaran, kenapa tidak boleh? Penasaran dia, mau coba. Nah, itulah manusia ini. Manusia kalau dilarang itu penasaran dia. Pekan hanya baju mana? Esmenin pekan. Dia penasaran. Padahal sudah banyak yang lain yang halal. Makanya al-aslu fil muamalah ibahatun. Dasar muamalah semua boleh kecuali yang tidak boleh. Dasar dalam ibadah semua tidak boleh kecuali yang boleh. Itu beda dia. Al-aslu fil ibadah muharraman. Dasar ibadah haram kecuali yang diperintahkan. Dasar muamalah semua boleh kecuali yang tidak boleh. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, banyak yang boleh, tetapi kenapa orang senang kepada yang tidak boleh? Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kata Ali radhiyallahu anhu, wattausi'atu 'alal 'ayal, orang yang lapang dalam keluarganya. Jadi yang pertama menjauhkan yang haram, yang kedua mencari rezeki yang halal, yang ketiga merasa lapang dalam keluarganya. Kalau pulang ke rumah senang, bahagia. Ini kan sebentar lagi pulang kita. Kepingin pulang ke rumah, rindu untuk pulang ke rumah. Karena di rumah ada semuanya. Anak ada, istri ada, makan ada, minum ada, semua ada. Jadi inilah diantara orang-orang yang berakhlak baik. Makanya rumah dalam bahasa Arab disebut dengan baitun. Apa makna baitun? Baitun makanul ladzi yabitu fi. Tempat di mana kita bermalam. Nah, itu baitun. Bukan bersiang. Kalau siang kita keluar, tapi waktu malam kita pulang, maka disebut dengan baitun, tempat kita bermalam. Ibu-ibu, kalau ada bapak yang tidak pulang, berarti tidak lagi anggap sebagai rumah. Pak rumah, oh mana rumah? Karena bukti rumah itu baitun, tempat kita bermalam. Al-mabit, bermalam. Bukan hanya kita sebenarnya, burung-burung juga mereka pulang ke rumah. Bapak ibu coba lihat burung, atau coba periksa burung, kemana mereka? Pasti pulang ke rumah masing-masing. Maka burung itu kalau sudah jam 5 sudah pulang. Sudah pulang. Jadi burung tanpa jam, dia disiplin. Pukul 5 kali tahu, itu burung. Manusia, pukul 5 ada pukul 6 dia. Nah itu manusia. Tapi burung tidak ada. Maka burung itu sebenarnya menjadi tanda-tanda alam. Sudah subuh. Kenapa? Karena ayam sudah berkokok. Oh, disiplin luar biasa ayam. Masya Allah. Jadi makhluk-makhluk ini menjadi bestik dalam kehidupan kita. Hamba Allah yang dimuliakan. Ya, jadi itu akhlak. Akhlak yang baik, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, orang mampu menjauhkan yang haram, mencari rezeki yang halal, merasa lapang dalam keluarganya. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, bila pulang dalam keluarga sudah merasa bahagia, maka kita sudah memiliki akhlak yang baik, akhlak yang luar biasa. Maka dari contoh-contoh di atas, secara induktif Imam Al-Ghazali mengatakan, wa naqulu al-khulqu wal-khalqu. Kata beliau, khulqu, khulqun, akhlak, wa khalqun, dan ciptaan adalah, kata beliau, ibaratani musta'milatani, dua ibarah, dua ungkapan yang sama-sama digunakan. Ada khulqun, ada khalqun, ada khulqun. Ada khalqun, ada khulqun. Maknanya apa?
khalqun zahir, khulqun batin. Khalqun nampak, khulqun tidak nampak. Jadi inilah beda khalqun dengan khulqun. Ada orang khalqunya tampan, menawan, cantik jelita, tapi khulqunya jahat luar biasa. Maka kalau adik-adik yang belum mencari pasangan, cari yang khalqun dan khulqunya baik, sama-sama baik. Insyaallah yang sudah jangan lagi. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa yuradu bil khalqi, kata beliau, kata kalau kita bilang al khalqu as-surah az-zahirah, bentuk luar, itu namanya khalqu. Wa yuradu bil khulqu al khulqu as-surah al-batinah, gambar yang tidak nampak. Jadi kata beliau, manusia ini murakkabun min jasad mudrakun bil basar, wa min ruhin wa nafsin mudrakun bil basirah. Manusia tersusun dari jasad yang dapat dilihat dengan mata kepala, dan dari ruh dan jiwa yang dapat dilihat dengan mata hati. Jadi kita ada dua mata. Satu mata kepala melihat khalqun, satu mata hati melihat khulqun. Maka orang yang mencari pasangannya lihat dengan dua mata. Kalau satu mata, cari satu lagi. Jangan salah lihat nanti. Yang pertama lihat dengan mata kepala, oh cocok nih. Kalau wajahnya alhamdulillah. Oke. Tapi satu lagi lihat dengan mata hati. Akhlaknya, solatnya, baca Qur'annya, masya Allah. Oke, conteng, checklist, cocok. Itu. Jadi khulqun dan khulqunya sudah beres, insya Allah akan hidup bahagia. Makanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tungkahul mar'atu li arba', limaliha wa jamaliha wa nasabiha wa lidinha. Fazfar fi dhati ad-din taribat yadak. Perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena penampilannya, karena nasabnya. Berbahagialah orang yang milih agamanya. Itu namanya surah batinah. Hamba Allah yang dimuliakan, maka oleh karena itu kebahagiaan penampilan luar dilihat dengan mata kepala, kecantikan inner beauty dilihat dengan mata hati kita. Maka walaupun orang buta mata kepala, tapi banyak yang tajam mata hati. Maka banyak ulama-ulama yang buta mata kepalanya, tapi mereka tajam mata hatinya. Yang susah dua-dua buta, mata kepala buta, mata hati buta. Itu susah kali. Tetapi kalau mata hati masih terbuka, masih luar biasa. Jadi alhamdulillah kita ini mata kepala jelas nampak, tinggal mata hati. Semoga insyaallah kita semua Allah berikan mata hati yang terang, melihat alam jagat raya penuh dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, inni khaliqun basharan min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Inni, sesungguhnya aku khaliqun, pencipta. Jadi pencipta ini Allah menggunakan isim fa'il yufidul istimrar. Allah pencipta dari dulu, sekarang dan masa yang akan datang, hanya Allah sebagai pencipta. Maka dipakai isim fa'il khaliqun. Khaliq, inni khaliqun, saya adalah pencipta, kata Allah, dulu, sekarang dan selamanya sebagai pencipta. Basharan min tin, manusia diciptakan dari tanah. Memang tanah yang subur akan tumbuh berbagai macam biji-bijian. Manusia yang sehat akan menumbuhkan akhlak karimah. Fa'idha sawaituhu, ketika Allah telah meluruskan ciptaannya, telah menjadi manusia bentuknya. Wa nafakhtu fihi min ruhihi, aku hembuskan ke dalam dirinya ruhku. Kita punya ruh. Di mana ruh? Ruh dalam jasad kita, tidak tahu ada di mana. Kata Imamul Ghazali, ruh dalam manusia ini seperti senter. Senter
Nah, ini kalau kita gelap, kita siap, kita senter, terang. Di mana dia? Ada di mana-mana. Ruh kita ada di mana-mana. Dengan itulah kita bergerak, tangan bergerak. Nanti ketika kita hendak meninggal, dia akan bergerak dari kaki kita. Maka ketika dia keluar dari kaki kita, maka kaki tak lagi bergerak. Naik, naik, naik. Naik ke mana? Bukan ke puncak gunung. Naik, naik. Nanti ingat lagu ini nanti. Bukan. Naik sampai kemudian dia akan keluar lewat mata kita. Nah, kita akan keluar lewat mata. Maka orang yang meninggal akan melihat ruhnya. Matanya melotot melihat selamat tinggal. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Makanya orang kalau meninggal itu terbuka matanya. Maka cepat-cepat kita tutup. Kalau lama kita tutup, maka dia akan keras. Kita pikir lihat kita bukan lihat ruh. Jadi oleh karena itu, karena kalau orang sudah dihilang ruhnya, menjadi makhluk yang ditakuti. Suami kita takut sama kita. Pak inang ron, ya tapi lu hana biasa ngemain. Hai nyonya, enggak biasa saya. Ya, suami juga begitu. Kalau istrinya sudah meninggal, pak hai ibu ya. Nah, tapi saya enggak biasa pak, udah mayat tu. Masya Allah. Kalau kita sudah ditinggalkan ruh, orang takut sama kita. Dulu dipanggil sayang, sekarang enggak berani lagi panggil, takut datang betulan nanti. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, sekarang ini sebelum kita ditakuti orang, marilah kita bermuamalah dengan baik. Suatu saat nanti kita ditakuti oleh orang, ditakuti sama anak-anak kita, sama istri kita, sama suami kita. Apa yang mereka takut? Hanya kita tidak lagi ada ruh. Semua lengkap. Allah yang dimuliakan. Jadi ini kita kembali bahwa Allah mengatakan, saya yang menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila mereka sudah manusia sudah Allah ciptakan, Allah tiupkan ke dalamnya ruh, faqa'u lahu sajidin, kemudian mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat manusia adalah makhluk yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khala rabbuka min bani adama min dhurriyyat min dhuhurihim dhurriyyatuhum qala alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Jadi ketika Allah mengambil benih-benih yang akan hidup nanti, calon-calon manusia ini, Allah tanyakan, betulkah aku Tuhan kalian? Bala, tentu ya Allah engkau Tuhan kami. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia di alam ruh adalah makhluk yang taat. Di alam ruh kita makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ruh bertemu dengan jasad, mulailah ada penyimpangan-penyimpangan. Kata jasad, dapat aja baju beu kenapa? Enggak apa, makan ya sikit, enak tuh. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo. Ayo. Jadi, siapa yang membuat ruh tidak lurus lagi? Jasad. Siapa yang mengajak ruh untuk berzina? Jasad. Siapa yang buat ruh ngajak untuk berjudi? Jasad. Kata ruh, gara-gara engkau, akulah disiksa oleh Allah. Gara-gara jasad tuh. Nah, jadi oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, di samping olahraga, jangan lupa olah jiwa. Jangan olah data. Nah, di samping olahraga, jangan lupa olah jiwa. Karena kebutuhan kesehatan ruh lebih penting ketimbang kesehatan jasad. Besok kan kita olahraga ya. Malam ini kita sudah olah jiwa. Alhamdulillah, imbanglah. Sudah ada dua olah. Malam olah data, esok olah jiwa. Lengkaplah sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah yang dimuliakan. Jadi oleh karena itu, Allah menciptakan kita makhluk yang luar biasa. Jadi oleh karena itu kata beliau, fanabha ala annal jasad mansubun ilabtin. Dalam ayat tadi, jasad itu nisbahkan kepada tanah. Inni khaliqun, saya menciptakan manusia dari
tanah. Jasadnya jadi tanah. Nah, tetapi ruhnya, ruh kita disebahkan kepada Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan padanya ruhku, kata Allah. Jadi jasad kita dinisbahkan kepada tanah, ruh kita dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi ruh ini memiliki tempat yang luar biasa. Jadi ruh tambah jasad disebut dengan nafsun. Nafsun adalah ruh tambah jasad. Maka dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa, nafsun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsun akan merasakan mati. Apa nafsun? Ruh tambah jasad. Ruh tambah jasad sama dengan nafsun. Kalau ruh tanpa jasad namanya hantu. Jasad tambah ruh namanya mayat. Berdeguh mayat. Awas. Itu. Jadi beda. Makanya kita ini masih lengkap. Ada ruh, ada jasad. Oleh karena itu alhamdulillah nikmat Allah. Nikmat kita masih hidup, buktinya masih ada ruh, masih ada jasad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jasad kita itu penting. Tapi ketenangan ruh lebih penting. Kalau kita melihat bagaimana ketenangan ruh, lihatlah kita ketika dalam mimpi. Mimpi makan es krim, enaklah luar biasa. Enak. Makan apa? Es krim. Kapan, Pak? Dalam mimpi, Pak. Enak, enak, Pak. Tapi kalau mimpi dikejar anjing, pegang, Pak. Dikejar anjing. Kapan? Dalam mimpi tadi. Masya Allah. Capek juga rupanya. Jadi ketenangan jiwa dapat kita rasakan mulai sekarang. Mulai sekarang kita dapat merasakan nikmatnya ketenangan jiwa. Apalagi kalau sudah masuk kuburan. Apalagi kalau sudah di alam mahsyar. Sangat terasa ketenangan jiwa itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya, Pak, bagaimana sih kira-kira mati itu? Bayangkan saja kalau kita hidup dalam keadaan mimpi. Kita merasakan capek kalau dikejar anjing, capek, Pak. Padahal yang lari siapa? Oh, mungkin ruh lari ya, dikejar. Padahal kita lagi tidur. Nah, jadi itulah kira-kira ya. Tapi Masya Allah, kehidupan di alam akhirat lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan hari ini. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, jasad nisbahkan kepada tanah dan setiap yang diciptakan dari tanah akan kembali ke dalam tanah. Dan ruh itu nisbah kepada Allah. Karena nisbah kepada Allah, dia akan kembali kepada Allah. Maka kalimahnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah pun kita akan kembali. Jadi kita akan kembali. Kapan, Pak? Setelah yang satu ini. Kita akan kembali. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmatullah, rela atau terpaksa, senang atau bahagia, kita pasti akan kembali. Keluarga kita enggak rela, walaupun enggak rela, nangis satu kampung boleh juga, tapi harus kembali. Maka malaikat maut ini kalau sudah datang, nangis semua boleh juga, tapi Anda harus berangkat. Maka itulah malaikat maut, enggak ada urusan dia. Maka memang Allah sudah pilih malaikat maut itu yang kira-kira ya, orang nangis tidak akan menggoda dia. Nangislah, tidak akan berubah sikap malaikat maut itu. Saya baca dalam sebuah tafsir, wallahu a'lam, ini tafsir ya. Tafsir ini beliau mengatakan begini. Ketika awal penciptaan manusia ini, Allah mengatakan kepada malaikat, kamu ke bumi ambil tanah. Waktu diambil nangis luar biasa. Dia balik, ya Allah, bumi nangis. Jadi saya jadi tidak jadi ambil. Yang kedua, berangkat kamu ambil.
ambil lagi, nangis juga luar biasa. Ya Allah, tidak berani saya nangis bumi itu. Yang ketiga, kamu berangkat. Dia ambil, makin nangis makin kuat ditarik di angkanya. Bawa. Ya Allah, ini tanahnya. Ada nangis bumi? Ada ya Allah. Tapi karena perintah kau, saya enggak peduli. Karena ini perintahmu ya Allah yang menciptakan mereka. Oh, kalau begitu kau layak menjadi malaikat maut. Jadi malaikat maut enggak peduli mau nangis ke apa ke, terserah. Nah ini, maka bahaya. Malaikat maut ini disebut dalam tafsir Al-Qurtubi malaikat maut. Nah, kalau bicara mereka sudah tegang ini kenapa ini? Saya tegang juga sih kalau malaikat maut. Malaikat maut ini datang ke rumah kita dalam satu hari 5 kali. Berapa kali? 5 kali. Ini masih di rumah, maka ibu-ibu jangan pulang dulu. 1 hari 5 kali. Dan malaikat maut lebih tahu keadaan keluarga kita, siapa yang sakit, siapa asam urat, asam lambung, lebih tahu daripada doktor. Lebih tahu. Dan yang meninggal bukan anggap mesti yang sakit, yang sehat pun bisa. Jadi jangan anggap orang yang sakit Johan Ali hilang. Nah, kadang-kadang kita ngantar orang ke rumah sakit, yang meninggal kita yang ngantar. Ya kan? Jadi oleh karena itu yang sakit jangan takut, yang sehat pun jangan terlalu bangga. Kita ngantar orang rumah sakit, akhirnya kita yang diantarkan ke kuburan. Jadi kok beda antar Pak? Ya beda. Biar yang lebih cepat sehat ini diantar ke kuburan. Masya Allah. Allah yang dimuliakan. Jadi kesimpulannya apa? Nah, jadi beliau secara induktif, nah, ini kan Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa al-akhlaqu, kata beliau, akhlak itu adalah ibaratun, sebuah ungkapan, an hayatin nafsi, an hayah, tentang hal ihwal perilaku, fin nafsi, dalam diri kita, dalam jiwa kita, rasikhatan, yang melekat, yang melekat, tidak mudah berubah, rasikh. Jadi yang melekat, sifat ini, keadaan ini melekat dalam diri kita. Ada orang pemarah, itu melekatnya. Ayam masuk ke rumah marah juga sama ayam. Itik, itik, itik pun jadi. Itu apa? Marah melekat sifat padanya. Ada kan orang karena marah sama anak, dipukul anak sampai mati. Hingga hari ini tidak hidup lagi. Itu karena marah. Jadi sifat marah itu melekat. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Itu sifat. Kata beliau, anha tasdurul af'al bisuhulah. Karena akhlak inilah maka semua pekerjaan itu terjadi dengan mudah. Karena akhlak ini semua pekerjaan terjadi dengan mudah. Wa yusr, dan ya sangat gampang. Min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin, tak perlu ada pikiran dan pertimbangan. Pak, minta sedekah sedikit. Sedekah untuk apa? Kita berikan dia, ada manfaat. Nah, itu bukan akhlak berarti. Tapi sedekah. Nah, itu akhlak. La yahtaju ila fikrin, tanpa perlu pada fikiran. Wala rawiyatin, tak ada pertimbangan, langsung dia berikan seperti itu, maka disebut dengan akhlak. Anda anak-anak, waktu dia lempar batu kena kepalanya, tam kena kepala. Eh kamu ya? Tidak apa-apa, langsung dia. Tapi kalau orang marah dikejar, siapa tadi? Dikejar. Jadi itu beda. Jadi dia akhlak itu adalah sifat yang melekat pada diri manusia tanpa harus berpikir ketika dia berbuat. Kalau berpikir Pak, kalau berpikir itu filem namanya, main filem berpikir. Jadi itu beda akhlak dengan yang dibuat-buat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kata beliau, fa in kanatil hay'atu bihaitsu tasduru 'anha al-af'al al-jamila al-mahmuda 'aqlan wa syar'an. Kalau keadaan hatinya itu menghasilkan sifat yang baik, baik dari segi akal, baik segi syariat, maka disebutlah dengan akhlak yang baik. Dalam pikirannya yang baik-baik aja. Kapan kita bantu orang miskin? Bagaimana kita bisa
memberi kenyamanan kepada orang lain. Pokoknya yang keluar pada pikiran dia semua baik-baik. Itu maknanya apa? Akhlak yang baik. Tapi kalau setiap yang keluar pasti yang buruk-buruk. Ya, gimana caranya biar orang ini enggak cepat selesai? Nah, bagaimana kira-kira orang kalau jalan agak susah? Maka dikecilkan jalan. Dulu bisa lewat mobil, lama-lama bisa lewat becak, lama-lama bisa lewat motor, lama-lama tidak bisa lewat lagi. Nah, jadi oleh karena itu, akhlak itu adalah sifat yang melekat pada diri manusia tanpa perlu berfikir. Ilme tanyo buna, amai tanyo buna, kure tanyo buna, ngak selamat donya akhirat. Ilme tanyo buna, amai tanyo buna, kure tanyo buna, ngak selamat donya akhirat.